Kalau lah aku kata jangan beli RCB punya rim SP522 ni, kalau hampa tak ada duit, hampa jangan beli rim ni, okey? Sebab rim ni agak mahal, berharga RM450. So kalau tak ada duit, jangan beli rim ni. Assalamualaikum guys, bertemu kembali ke channel aku. Okay, so hari ni aku nak bagi tahu hampa tentang pasal rim aku, okey, iaitu Racing Boy SP522, okey, warna gold yang aku beli original berharga RM450 di KP Moto, okey. So hari ini adalah yang ke 2 tahun dah aku pakai rim SP522 ni, okey, Racing Boy ni. Adakah dia keluar color ke, adakah dia bengkok, adakah dia rim tu macam tak sama dia punya bulat kan, dia bulat kan, dia dah macam dah jadi macam nak bujuk ke macam mana. So kita tengok lagi, okay. So sebelum hampa tengok video ni sampai habis, pastikan hampa dah subscribe ke channel. Terima kasih banyak-banyak yang mana yang subscribe ke channel, dan juga jangan lupa like punya video untuk video aku. Terima kasih banyak-banyak yang mana yang like video aku, dan juga jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan hampa yang fikir nak beli rim apa nak pakai kan dekat motor hampa. So bolehlah share kat korang apa. Yang paling penting guys, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ke channel guys. Apa memang terbaik ya yang mana subscribe ke channel. So kita tengok apa dah jadi dekat rim aku. Okay guys, so kita nampak di sini motor aku, iaitu Y150Z Silver Robot, yang agak cantik dan aku suka tengok hari-hari dan aku tak boring. Ini baru saja aku basuh. So kita tengok dekat motor aku. Ini baru pasang zipat guys, zipat. So dekat motor aku adalah aku pakai rim SP522. Apa kau boleh nampak dari segi sisi ini, nampak di situ dari jauh apa berdapat apa. Dari jauh ada kenapa lawa masuk dengan motor aku ataupun kena tukar kali. Tapi overall bagi aku, aku nak tukar cover sheet hitam semua nanti. Aku harap okey lah, ataupun lawa dah. Apa boleh komen kat bawah. Okay, so dari jauh apa nampak rim ni, adakah rim ni lawa ke ni, dan juga apa adakah nampak macam tak original. Okay, so aku beli ni original, okay, macam ni. So kita nak tahu original ataupun tak, rim ni adalah melalui matahari ataupun cahaya pancar dekat rim ni. Bila cahaya pancar dekat rim ni, dia akan reflect balik daripada rim ataupun warna rim tu. Okay, so sekejap lagi aku tunjuk ke macam mana dia pancar. So kita start dulu motor kita macam biasa. Okay, mari kita start. Okay, adakah dia original, dia akan pancar cahaya. Kita tengok kat rim ni, rim ni, okay. Kau nampak dia punya reflect dia, reflect cahaya guys. Dia punya reflect cahaya dia sangatlah menarik. Okay, so nampaknya rim aku adalah original. Okay, rim aku adalah original yang aku beli berharga RM450. So kita zoom sikit. Racing Boy original RCB tubeless 2.5x17 inci. Ini apa pun aku tak nampak. Okay, so dekat sini adalah rim RCB SP522. Apa boleh nampak kat sini, nampak nama dia boleh shine tu. Itu yang penting tu. Ni dah 2 tahun aku pakai, kena hujan panas, ride aku bipo balik hari, relax lah. Hari ni masih berkualiti dan masih cantik di mata aku, dan tak ada masalah lah bagi aku. And so okay, kita tengok di belah depan pula. Mana ada RCB ni, sisi ni, nampak? Nampak dari sisi ni. Sekali lagi, okay, nampak dari sisi tu pun dah nampak lah. Rim ni memang RCB ni berkualiti lah, memang terbaik ya. Depan pun sama kak, RCB tubeless. Also tulis tubeless 130. Apa-apa aku tak nampak. Dan juga 1.85x17. Belakang tadi 2.5
8 1.85. Rem ni adalah PMP untuk LC135, tapi aku custom hub dan juga batang shaft, so menjadi PNP kepada Y15. Ini hub untuk LC5S sebab dia 4. Alright, 1 2 3 4. So aku kena tukar LC5S punya, ini aku boleh pasang rim aku. Dan juga sprocket aku kena tukar. Dan juga ni batang shaft ni, dia tak sama, Y15 nya besar sikit. Aku beli yang baru untuk LC, so aku kena tukar. Okay, so lah, agak-agak apa, total-total harga rim aku ni, batang shaft depan ni pun kena tukar ni. Bukan tukar batang shaft saja guys, disc brake aku pun aku tukar yang baru. Lepas tu nampak macam barai sikit, nampak karat tu. Sebab harga dia bukannya mahal sangat waktu tu, harganya yang biasa sebenarnya. So, agak-agak apa, harga rim ni, satu set aku pasang dekat Y15 ni, rim SP522 Racing Boy PMP LC135 pasang dekat Y15, agak-agak apa, harga dia berapa? Okay, apa boleh komen kat bawah. So aku bagi hint kat apa, iaitu bagi macam satu jawapan lah, macam hampir nak jawapan lah. Harga dia atas pada atas kepada RM800. Okay, atas kepada RM800. Bukan aku nak belagak, tapi waktu tu tak ada lagi rim ni PMP original untuk Y aku. Okay, waktu tu 2018, tak ada lagi rim PMP SP522 untuk Y15 aku yang tayar kecil, tak ada. So aku tak nak ambil tayar besar yang PMP besar tu, yang 3.4 tau, 3.0 ke 3.5 tau, belakang PMP Y15 aku tak mau. So aku ambil yang kecil, iaitu SC5S. So apa pendapat apa, adakah berbaloi beli dengan aku punya, beli dengan rim SP522 Racing Boy ni? Adakah berbaloi apa, boleh komen kat bawah. Dan juga like punya video. Okay, so itu sahaja video hari ini. Overall semua aku punya rim punya quality, punya okay, orang kata rim aku ni lah memang okay. Aku bagi thumbs up dekat Racing Boy. Okay, so tak ada apa dah aku nak cakap. Aku memang puas hati dengan Racing Boy, tak ada problem pun setelah aku pakai 2 tahun. Jadi terima kasih banyak-banyak yang mana yang tengok video ni. Dan juga yang penting, jangan lupa support aku punya channel. Apa boleh subscribe aku punya channel. Dan juga jangan lupa like aku punya video. Dan boleh tengok video-video lain di channel aku, untuk support aku punya channel lah, untuk aku nak buat apa, buat benda-benda yang nak best. Sebab aku belum kerja lagi, so modal benda-benda yang nak tukar-tukar apa semua ni payah sikit. Okay, so kalau hampa boleh support aku punya channel, aku ada income sikit untuk tunjuk hampa benda-benda yang rare sikit lah. Orang kata benda-benda yang rare sikit nak buat kat motor Y15 ni, and supaya hampa boleh tengok dulu sebelum hampa buat. Okay, so terima kasih banyak-banyak yang mana yang tengok video ni. Dan aku harap aku jumpa hampa di video seterusnya.